Jadi dari berat bibit ikan lele inilah kita bisa mengetahui berapa kebutuhan pakan ikan lele kita dalam setiap hari. Mau 1.000 ekor, mau 2.000 ekor, cara menghitungnya tetap sama saja seperti ini. 2.000 gram inilah yang menjadi patokan kita dalam setiap hari pemberian pakan. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas berapa sih kebutuhan pakan ikan lele dalam setiap hari. Mungkin buat teman-teman pemula masih banyak yang kebingungan untuk menentukan berapa kebutuhan pakan ikan lele dalam setiap hari. Nah, pada dasarnya cara menghitung kebutuhan pakan ikan lele mau 1.000 ekor, mau 2.000 ekor, mau 3.000 ekor, cara menghitungnya tetap sama saja teman-teman. Yaitu menggunakan rumus 3% atau 5%. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu jumlah ikan yang kita miliki. Yang pertama, jumlah ikan. Yang kedua, sampling ikan. Yang ketiga, ukuran ikan. Yang keempat, frekuensi pemberian pakan. Nah, karena ikan saya ada 10.000 ekor, maka di sini saya akan contohkan sebanyak 10.000 ekor bibit ikan lele. 10.000 ekor. Langkah selanjutnya, kita sampling dari 10.000 bibit ikan lele ini dalam 1 kilo ada berapa ekor. Nah, ketemulah di sini angka 250 ekor per kilo. Dari 10.000 bibit ikan lele ini, nah, saya sampling dalam setiap kilo itu ada 250 ekor bibit ikan lele. Ukuran ikan 5-7. Untuk frekuensi pemberian pakan, di sini saya berikan 2 kali sehari. Setelah kita mengetahui jumlah ikan yang kita miliki dan sampling ikan dalam setiap kilo itu ada 250 ekor bibit ikan lele, kita bagi 10.000 ekor dibagi 250. Ketemulah di sini angka 40 kg. Dari sinilah patokan kita untuk mengetahui berapa pemberian pakan ikan lele dalam setiap hari. Di sini mau 1.000 ekor, mau 2.000 ekor, cara menghitungnya tetap sama saja seperti ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Setelah seperti ini, masuklah kita ke dalam rumus pemberian pakan. Rumus pemberian pakan adalah 3% atau 5%. 40 kilo berarti ada 40.000 gram. Kita tulis saja di sini 40.000 gram. Kita kalikan dengan 5%, karena di sini saya menggunakan yang 5%. Biar gampang menghitungnya seperti ini. Ketemulah di sini angka 2.000 gram. 2.000 gram. 2.000 gram inilah yang menjadi patokan kita dalam setiap hari pemberian pakan. Ingat ya, di sini dalam setiap hari pemberian pakan.
dilakukan dalam sekali pemberian pakan. Berikutnya kita memasuki frekuensi pemberian pakan. Nah, frekuensi pemberian pakan ini di sini kita menggunakan 2 kali sehari. Berarti untuk pagi kita berikan sebanyak 50% dan untuk sore kita berikan juga 50%. Kita tinggal bagi 2000 dibagi 50%, berarti ada 1000 gram. Untuk sore juga sama, 2000 gram kita bagi 50%, berarti sama saja seperti yang ini, ketemunya 1000 gram. Nah, seperti ini teman-teman cara menghitung kebutuhan pakan ikan lele dalam setiap hari. Nah, jadi dari berat bibit ikan lele inilah kita bisa mengetahui berapa kebutuhan pakan ikan lele kita dalam setiap hari. Perlu teman-teman ketahui, kebutuhan pakan ikan lele ini dalam setiap minggu pasti akan ada kenaikan dalam pemberian pakan setiap hari. Karena di sini nanti akan ada penurunan jumlah sampling dan akan ada kenaikan dari bobot semua ikan lele yang kita miliki. Otomatis kalau di sini ada kenaikan, maka di sini juga akan ada kenaikan, teman-teman. Jadi seperti itu. Kita harus rajin menyampling ikan dalam setiap minggu untuk menentukan berapa takaran pakan yang kita butuhkan dalam setiap hari. Sampai di sini paham ya, teman-teman, bagaimana cara menghitung kebutuhan pakan ikan lele dalam setiap hari. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be